Caah balukar limpas na Walungan Citarum ngeumpa imahan warga tepika 80 cm di dua kecamatan di Kabupaten Bandung poi Jumah isuk-isuk. Warga ngerong di wangunan kolam retensi atau panada cai salaan, tacan ketembong manfaatna lebah ngungkulan musibah caah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang ngeprikeun motor angkutan runtah 10 unit pikeun ngungkulan runtah anu remen jadi pasoalan gede di masyarakat. Dina handapeun pepayung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, tim URC bakal saega jero 24 jam saban poena. Kabid DLH Kabupaten Sumedang miharep ngaliwatan eta URC atau unit reaksi cepat teh pasoalan runtah bisa nyanya diungkulan. Kiwari masyarakat bisa laporan sakumna pasoalan runtah ka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang sangkan bisa langsung diungkulan. Melalui operator ya. Nanti operator menginstruksikan kepada petugas URC ya, langsung kita tindak lanjuti. Berapa jam? Tergantung hari itu ada aduannya. Ya, ada informasinya. Kita sudah berjalan. Hujan gede anu karandapan di Kabupaten Bandung jero 2 poe ngabalukarkeun ngamalirna Walungan Citarum limpas tur tangeum sababaraha kecamatan kawas Bale Endah jeung Dayeuh Kolot. Caah balukar limpas na Walungan Citarum mimiti ngeum paimahan warga disaprak poe Kemis Wanci Janari. Sawatara warga oge henteu kungsi nyalametkeun harta bandana. Minangka tarekah pikeun ngurangan balukar tina eta musibah caah, pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum ngawangun kolam retensi. Sanajan kitu warga ngerong tepi kakiwari eta kolam retensi teh tacan karasa mangpaatna lebah ngungkulan musibah caah. Berapa hari Bu ini? Dua hari. Sudah dua hari Bu? Ya. Ini dengan adanya kolam retensi pengaruh gak ke sini Bu? Yang saya rasakan belum ya. Karena kenapa? Karena tetap banjir atau gimana? Tetap banjir. Kalau di rumah Ibu sendiri gimana ketinggian air? Meter ada? Warga diperdih sangkan leuwih iatna yang harapan musibah caah lantaran hujan gede di Irong masih bakal narajang wewengkon Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.